Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Antum pakai imam. Masya Allah, tambah manis kelihatannya. Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Yang makin siapa? Kemarin pesan Ustaz dari anunya Ustaz Salman Amrillah. Masya Allah, yeah. Masya Allah. Salam dari, ya. Iya, yeah, alhamdulillah Ustaz. Baik, antum tinggal di mana? Sekarang perkenalkan biar alhamdulillah, perkenalkan nama saya. Akan forum salat rahim ini. Rahmat Hidayat. Saya dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Goa. Tapi sekarang imam di Makassar, Ustaz. Antum di dalam gua atau udah keluar dari gua? Agak suaranya agak ini ya. Bergema. Antum masih di gua? Di kamar, Ustaz. Masya Allah. Habib, saya punya kenangan dengan orang-orang gua waktu itu. Iya. Ketika waktu itu bupatinya almarhum. Ihsan Yaslim, Po. Betul. Iya. Sekarang anak Adnan Purita. Kemarin Habib Idul Adha ngisi tablik akbar di sana. Oh iya, Ustaz. Iya, betul. Iya. Nah, waktu masih almarhum ayahnya, dulu kan ada Jumat Barokah kalau nggak salah. Iya. Pas nah, itu kita yang datang, Ustaz. Waktu ya Jumat Barokah ya? Iya. Itu tahun 2000 tahun 2008 gitu. Iya, pas 2008 Habib pertama. Iya. Oh, beliau masih jadi bupati. Iya. Waktu Habib ke sana itu ada kenangan, Masya Allah jamaahnya antusias. Begitu selesai ceramah, keluar dikerubutin ibu-ibunya, dicubit-cubit, dicakar-cakar. Masya Allah. Bupatinya Habib, mohon maaf, inilah orang-orang Goa. Iya. Saya pikir dari Gua Gunung, ternyata nama tempat itu adalah Goa. Iya, Goa. Terus kedua kali saya diundang, bupatinya bilang ke jamaah, jangan seperti bulan kemarin ya, saya malu dengan Habib. Jangan dicakar, jangan dicubit-cubit. Kata ibu-ibunya, siap Pak Bupati. Wah, saya pikir sudah aman. Selesai tausiah, alhamdulillah, nggak dicubit, nggak dicakar, cuma digigitin. Ada yang gigit dari belakang. Masya Allah, sampai bupatinya ikut mengamankan. Langsung ya, digigit kemarin, Habib. Setiapnya jamaahnya, Masya Allah. Tapi subhanallah, di Goa itu setiap kali tabligh akbar nggak pernah sepi. Jamaahnya luar biasa, Masya Allah. Kenapa? Karena memang pemimpinnya cinta dengan majelis taklim. Kemarin waktu Ustaz Adi Hidayat, waktu beliau, Masya Allah ya. Masya Allah, betul. Jadi semua kembali kepada pemimpin. Kalau pemimpinnya mendukung acara-acara agama, Masya Allah, dengan sendirinya masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang beragama. Iya, Masya Allah. Baik. Antum mau melanjutkan? Insya Allah. Al-Baqarah, kita mulai dari ayat keberapa tadi? 26 Ustaz. 28 ya. 28. Kaifa takfuruna billah? Iya, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada sedikit yang menarik. Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang antum baca, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ayat ini mengajarkan kepada kita, ya Allah menyuruh kita mikir, merenung. Bagaimana kamu mau ingkar kepada Allah? Kamu mau kufur kepada Allah? Padahal kamu dulunya amwat. Kamu itu mayit. Kamu itu tidak hidup, kamu mati. Fahyakum, kata Allah. Lalu kamu aku hidupkan.
summa yumit. Yumitukum, dari hidup kita dimatikan. Masya dari Allah. Mati kita, dari mayit dihidupkan, kemudian dimatikan lagi oleh Allah. Summa yuhyikum, dan nanti kata Allah kalian akan dihidupkan kembali. Kapan? Nanti ketika sudah terjadi kiamat, ya, kita dibangkitkan kembali dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Orang-orang yang hidup di dunia banyak amalnya, Ramadan dia isi dengan keberkahan, Ramadan dia isi dengan Al-Qur'an, maka insyaallah dibangkitkan dengan kemuliaan, dikembalikan di hadapan Allah dengan penuh kemuliaan. Masyaallah. Ada pesan dari beberapa sahabat-sahabat, para ulama-ulama dahulu, masyaallah. Para sahabat Nabi, para ulama-ulama sebelumnya, mereka Ramadan, bayangkan, ya, bisa mengkhotamkan Quran itu sampai 60 kali. Allah. 60 kali, antum bisa bayangkan, dalam satu malam mereka mengkhotamkan berapa banyak. Sampai satu bulan, 60 kali Quran dikhotamkan. Kita kadang-kadang satu bulan, Quran Ramadan belum tentu kita khotam. Insya Allah. Maka ini menjadi semangat buat kita, insya Allah. Insya Allah. Kita manfaatkan ini, walaupun sedikit, yang penting, insya Allah, setiap ayat yang kita dengar, ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Insya Allah, amin, ya Allah. Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Baik, titip salam buat orang Makassar, orang tua. Jalan-jalan ke sini, Ustaz. Kalau tadi orang Kalimantan menyapa apa kabar dengan apa habar. Kalau orang antum, bilang apa? Agak kareba. Apa kareba? Baji-baji. Kalau beleng-beleng artinya apa? Beleng-beleng kepala. Halo, agak pusing gitu. Oh, beleng-beleng pusing. Iya, sos das up. Baik. Hadir, insyaallah. Jazakumullah. Antum DM kan ya? Insyaallah, Ustaz. DM ya, nanti insyaallah ada hadiah khusus dari ana buat antum. Masyaallah, ya. Syukran jazakumullah, Ustaz. Masyaallah, jazakumullah. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.